Alur cerita Don Live Alone dimulai dari kita sebagai pembuat koran di sebuah pulau. Kita pun ingin menyebarkan koran ke kota, tapi sebelum pergi kita pamitan sama Yudi. Kemudian kita naik balon udara dan berharap sampai ke kota sebelum malam. Cibusengke! Sampainya malam dan kotanya jadi sunyi. Saat menempelkan koran di tiang, kita melihat sosok Jawi. Lalu setelah itu kita melihat jejak saus di lantai. Saat diikuti, jejaknya menuju tong sampah yang bertangan. Lalu saat dibuka ada mie dan kertas yang menyuruh kita jangan berhenti. Kemudian kita melihat sosok wajah horor ngeliatin kita. Lalu saat lanjut memasang koran, kita mendengar suara teriakan dan ada gogo crazy. Kemudian ada telepon yang saat diangkat ada suara lalat yang ngomong. Lalu di ujung sana ada tempat taruh koran terakhir, dan saat dipasang kita disuruh kabur dari sesuatu. Kemudian saat melihat sekitar, tiba-tiba muncul Waho Jeng. Mengetahui Waho mengejar, kita pun kita berhasil kabur pakai balon terbang. Sesampainya di pulau, kita pun curhat sama Yudi, dan setelah itu pergi tidur. Saat malam hari, kita pun terbangun karena suara teriakan Yudi. Dan saat melihat Yudi, Yudinya ngangkat. Mengetahui Waho sudah datang, kita pun langsung sembunyi di lemari. Kemudian pintunya didobrak dan Waho pun berhasil masuk. Sekarang kita tidak boleh bersuara, kalau tidak setelah Waho pergi, sekarang kita harus kabur diam-diam. Tapi di perjalanan kita melihat tengkorak yang ngudung. Berusaha tetap tenang, kita pun terus berjalan dan akhirnya berhasil kabur. Setelah kejadian itu, kita tidak mau tinggal sendiri lagi dan rip untuk Yudi ngangkang. Mama Surekin moi ngangkang.